Apa hukumnya menanam tanaman kecil bunga di atas kuburan atau di samping kuburan? Dan apakah saya termasuk musyrik karena melakukan hal tersebut? Menanam pohon-pohon kecil, bunga dan lain-lain di makam itu sunnah. Itu bagus. Itu sunnah, bagus. Tanamin. Agar apa? Agar bunga-bunga tersebut bertasbih. Ketika bertasbih, maka turunlah rahmat Allah. Tapi jangan ditanemin pohon-pohon yang bisa membesar. Karena nanti akarnya akan merusak ke dalam kuburan. Kalau yang pohon-pohon besar enggak boleh. Makruh di dalam fikih. Bahkan disampaikan syadidul karohah. Bahkan ada yang mengatakan haram. Makanya kalau lihat pohon besar di atas makam, cabut, tebang, jangan sampai hidup. Karena akarnya akan mengganggu kepada mayat di dalam kubur. Entahlah. Kalau yang kecil bagus, kayak ditanemin, kayak ditaburin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Cuman kalau Nabi menggunakan raihan. Raihan itu pepohonan di Arab seperti kemangi. Wangi dia. Kenapa enggak pakai bunga mawar? Kenapa enggak pakai bunga-bunga yang ada di kita kayak daun pandan? Nabi aja enggak pernah pakai daun pandan, pakai melati. Kok ini makam pakai melati? Ah, lu bego namanya. Karena di zaman Nabi enggak ada itu, di tempat Nabi enggak ada. Mau nyari kemana? Masa Nabi mau naburin harus ke Indonesia dulu? Ayo, Nabi kasih contoh pakai raihan karena ada di zaman itu. Pakai pelapah kurma, Nabi kasih contoh. Nah kita sekarang banyak di Indonesia, silahkan pakai melati, pakai bunga ros, pakai pandan, pakai apa, silahkan. Karena itu semua selama basah bertasbih kepada Allah, akhirnya turun rahmat Allah kepadanya. Makanya kalau bertanya saya musyrik nggak melakukan itu, ya enggak. Kalau orang bertanya saya musyrik apa enggak, Anda mempercayai selain Allah enggak dalam ketuhanan? Percaya musyrik? Enggak Ustaz, saya percaya Allah satu-satunya. Ya enggak musyrik. Jadi musyrik itu gampang memahaminya. Ya, percaya misalnya kepada pohon, artinya menyembah pohon dan lain-lain. Sama seperti Allah misalnya, itu musyrik. Tapi kalau percaya bahwa bunga-bunga itu bertasbih, akhirnya turun rahmat Allah, itu Allah yang berfirman, lillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepada Allah. Bunga-bunga, pepohonan-pepohonan bertasbih kepada Allah ketika mereka masih basah. Dan wewangian mengundang para malaikat. Makanya bapak-bapak tuh sebelum Ramadan suka ada istilah orang Jawa nyekar. Bagus. Nanti pas Ramadan, bagus. Yang bagus lakukan itu setiap hari Jumat. Bukan setahun sekali. Kalau bisa setiap hari. Kalau nggak bisa, setahun sekali. Seminggu sekali. Nggak bisa juga. Sebulan sekali. Nggak bisa juga. Setahun sekali. Intinya mesti kita berziarah. Paham ya?